sahabat yang luar biasa, sudah seperti saudara, tamat SMA, karena terlatih mandiri di SMA-nya, kemudian dia pun nekat pergi ke Kota Subang melanjutkan kuliah di UNSUM, kan begitu, ya. Kemudian ketemulah saya ketika jadi mahasiswa dan saya terpikat oleh keaktifan Niko, sehingga Niko saya angkat sebagai anak asuh saya dan sering bersama-sama saya. Dan setelah itu Niko tamat jadi sarjana komunikasi, kemudian Niko diambil oleh Bang Ara, ya. Dan Niko aktivitasnya di Jakarta pada waktu itu. Luar biasa untuk seorang anak desa, ya. Bagi saya luar biasa kan begitu, ya. Maka betapa penting saya datang ke sini menceritakan semua perjalanan ini agar jadi contoh buat yang lain. Kesuksesan tidak hanya duit yang cukup, karena nggak sedikit juga orang tua yang duitnya cukup, anaknya nggak beres sekolahnya, betul nggak? Ya. Tapi untuk sukses butuh itikad dan niat yang kuat. Mudah-mudahan kesuksesan Niko itu menjadi contoh bagi anak-anak muda yang ada di Desa Bobos, khususnya umumnya di Kecamatan Legon Kulon dan Kabupaten Subang. Dia luar biasa menurut saya, kadang-kadang juga sekarang udah bisa guruin saya. Kalau dulu saya guruin dia, sekarang udah bisa guruin saya. Hari Kamis saya ditelepon dia pagi-pagi, dia memberikan semangat dan support kepada saya, ya, ketika saya di Jakarta. Alhamdulillah saya senang. Dulu anak ini yang sering saya kasih masukan, yang sering saya didik, dan kemudian sekarang dia udah bisa kasih saran buat saya. Terima kasih Niko, ya. Dan alhamdulillah dengan keaktifannya dia sekarang udah bisa bagaimana beraktivitas bermasyarakat. Dan satu hal yang juga mengagumkan saya belum pernah keluar negeri. Ya, saya ketua dewan aja belum pernah keluar negeri. Niko bisa keluar negeri merupakan utusan dari Jakarta, dari Partai PD Perjuangan untuk belajar dan studi banding di negeri Cina. Tepuk tangan buat Niko. Kenapa harus ke negeri Cina? Nggak ke Amerika, Niko, kan begitu. Jadi gini, ingat nggak dalam satu hadis, ya, tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Jadi Nabi Muhammad aja udah mengajarkan seperti itu, ya nggak? Karena Cina itu negara yang hebat, ya, negara yang luar biasa. Dan tidak salah kata hadis itu, sebentar lagi negeri Cina ini akan menjadi negara terbesar, terhebat, terkuat ekonominya dan segala macam dunia. Kemarin aja Amerika udah punten-puntunan ke negeri Cina. Hampura uing teu bisa main hutang ke Amerika. Amerika yang demikian hebatnya aja udah sekarang ini minta di jadwal ulang tentang hutangnya kepada negeri Cina, ya kan? Nah, jadi Niko belajar ke sana, belajar tentang bagaimana negeri Cina memajukan negerinya, kan begitu, ya kan? Nah, sekaligus Niko ingat ajaran Nabi Muhammad dalam hadis ini, belajarlah walaupun harus pergi ke negeri Cina, kan gitu, ya? Nah, mudah-mudahan Niko ini tidak hanya di contoh yang baik, kan begitu, ya? Tapi memberi motivasi juga kepada orang-orang di sini agar anaknya terus disekolahkan setinggi-tingginya. Ya, siap nggak? Agar menjadi orang yang hebat. Dan saya yakin Niko ke depan akan jadi orang hebat. Tepuk tangan buat Niko sekali lagi. Jadi ini harapan sekaligus doa dari saya. Karena memang saya senang sama anak-anak ibu. Di rumah saya itu ada belasan anak yang saya sekolahkan, yang juga ada yang saya kuliahkan, kan begitu. Nah, Niko ini anak kampusnya di luar, kan begitu, yang setiap saat bisa datang di rumah, bisa ngobrol, bisa makan, bisa apapun, kan begitu, ya. Ada satu lagi, nanti Dasu juga ada, kan begitu, ya. Nah, Niko, saya sebagai salah satu mungkin bagian orang tua kamu lah, ya. Bapak doakan, semoga jodoh kamu tidak hanya dalam hati saja, tapi juga berdampak kepada rezeki yang berjodoh, kan begitu, ya. Pekerjaan yang berjodoh, keluarga juga berjodoh, kan begitu, ya. Besan yang besan ala kur, kan begitu, ya. Minantu kak mitoha akur, kan begitu, ya. Ini yang bagus, kan begitu, ya. Jadi tidak keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah, lain sakinah salakinah aki-aki ngenah, lain bukan ini. Oh tumaninah naon tumpak ini aki ngenah, lain ya. Jadi ini doa saya sekali lagi, nanti juga mudah-mudahan Niko diberkati anak, kan begitu, ya. Juga anak yang bagus, ke depan yang hebat juga.
saya juga mau ngomong apa lagi, udah terlalu banyak lah kalau ngomongin hebatnya Niko, nggak cukup sehari semalam nih ya, jadi cukup saja. Karena apa, saya juga tidak bisa lama-lama karena besok kan 17 Agustus ya, sebentar lagi jam 2, jam setengah 3 lah ada lagi Resik untuk persiapan upacara 17 Agustus di Kabupaten besok kan, begitu ya. Kemudian setelah itu saya mesti ke sana, ada pengajian katanya, nanti malamnya ada oleh obor, malamnya lagi ada tabtu di makam pahlawan ya. Nah sekali lagi mudah-mudahan pernikahan yang menjelang 17 Agustus ini kan begitu ya, juga menumbuhkan rasa nasionalisme Niko dan rasa kecintaan Niko dan istri kepada negeri Indonesia ini kan begitu. Dan kita berdoa ya, insya Allah Jokowinya doain, Jokowi menang gak tuh Jokowi? Eh? Jokowi pasti menang ya. Ya gak apa-apa, tetap bener menang kan begitu. Jangan takut yang mendukung Jokowi kan gitu ya. Karena Jokowi itu satria pinigit loh, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dia satria, kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Dalam dirinya lah ada kesabaran, ya gak? Ada kesederhanaan, ada ketulusan, ya gak? Nah, harapan kita ke depan, Jokowi ini setelah dilantik tanggal 23 Oktober nanti akan membawa perubahan ke negeri ini, di Indonesia ini, Indonesia yang lebih baik ke depan, Indonesia yang hebat, Indonesia yang gemah ripah loji Nahwi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang cukup ya, nggak usah panjang-panjang ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih lagi. Ah, jalan Legon Kulon rusak nggak? Ah, tadi juga saya sama datang ke sini goyang-goyang, lagi tidur jadi bangun. Rusak. Ini udah saya pikirkan ya, untuk diprogramkan dan insya Allah nanti mulai ada schedule ya, di tahun-tahun 2014 ini akan mulai dibangun ya, akhir dan akhir 2014, 2014 bangun. Percayakan ada Niko, ada saya ya. Karena apa? Insya Allah nanti Subang ke depan akan mendapat anggaran tambahan dari pusat yang lebih dari yang lain. Kenapa? Karena yang dipilih orang Subang, Jokowinya menang kan gitu ya, sehingga nanti kita punya menteri yang banyak di sana ya, dan punya relasi-relasi banyak juga di Jakarta, sehingga akan beri tambahan anggaran kepada Subang, termasuk Legon Kulon ini akan selesai. Percaya gak? Tepuk tangan terakhir ya. Pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Spesial mungkin dari Pak Haji. Atau mau dinyanyiin boleh Pak Haji?